Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army ditemukan meninggal di hutan Karawang, Jawa Barat pada Selasa 23 April 2024 sore kemarin. Sebelumnya, tentara bernama Mayor William Walker tersebut hilang pada Senin malam atau sehari sebelum ditemukan meninggal. Berdasarkan informasi, Mayor William hilang di wilayah hutan Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen R. Nugraha Gumilar mengatakan, personel US Army itu diduga meninggal akibat serangan jantung. Dia menambahkan bahwa William hilang saat meninjau tempat latihan bersama Super Garuda Shield 2024. Dia saat itu memeriksa medan untuk tempat pendaratan terjun payung. Para personel Angkatan Darat Amerika Serikat memang disebar untuk melakukan survei tempat pendaratan. Namun begitu selesai, William tidak kunjung kembali ke titik awal. William pun dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan meninggal pada hari Selasa kemarin. Demikian berita terkini terkait tentara Amerika Serikat yang sempat hilang ditemukan meninggal dunia di hutan Karawang. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.